pinter ya ngajinya ya. Oh, suaranya bagus lagi ya. Bangga sekali jadi orang tuanya ya. Mudah-mudahan anak kita kayak Widya ibu ya. Iya, amin. Ya bu, duluan ya. Ini besek buat makan di rumah. Alhamdulillah, makasih ya bu. Terus ini ada sedikit rezeki buat kamu Aisyah. Apaan nih bu? Jumlahnya sih nggak banyak, cuma 200.000. Tapi semoga bermanfaat buat kamu. Ya Allah, itu udah banyak banget buat Aisyah. Nggak apa-apa Aisyah, ibu ikhlas kok. Aisyah seneng kok bisa baca Al-Quran di pengajian ini. Alhamdulillah, terima kasih ya bu. Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Amin. Kalau gitu, Aisyah pulang dulu ya bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Sendalnya pakai. Hati-hati ya. Alhamdulillah ya Allah, uang ini nanti akan aku kasih ayah sama ibu. Ada aja loh. Ya tapi kan nggak sama. Ya hampir sama. Sasaran pertama kita kasih. Halo Ade manis, mau kemana kamu? Ayo, mau kemana? Mundur. Jangan jatuh loh. Om tuh gak jahat, om cuma mau ngomong. Kalau orang lewat jalan sini tuh harus bayar sama om-om. Betul kata om itu. Tapi om gak punya uang, om. Ini apa yang di kantong? Nah itu apa, yo? Enggak kok. Om lihat ya. Jangan, om. Ini gak apa-apa, om. Jangan. Ayo. Jangan, sebentar aja. Jangan. Ini aku yang makasih ya, Del Anis. Om pergi dulu. Ya Allah, kenapa perasaanku jadi gak enak ini ya? Aisyah udah malam begini kok belum juga pulang ya? Kemana dia? Ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa sama dia. Aku harus cari Aisyah. Ibu.
Bu Fitri. Gini, Bu. Ada apa, Bu, malam-malam kesini? Saya tuh kesini mau cari Aisyah. Sampai jam segini belum pulang juga. Masya Allah, belum sampai juga. Kan rumah kita dekat, Bu. Nah, itu dia yang bikin saya khawatir, Bu. Aisyah sudah pulang sekitar 2 jam yang lalu, Bu. Astagfirullahaladzim, jadi anak saya kemana ya? Kalau begitu, saya permisi dulu. Saya mau cari Aisyah, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Aisyah, kamu di mana, nak? Aisyah. Aisyah. Mas, saya mau tanya. Lihat anak saya nggak? Matanya buta. Terus dia jalannya pakai tongkat. Oh, maaf, enggak, Bu. Makasih ya. Saya mau nanya, lihat anak saya ciri-cirinya matanya buta, terus dia jalannya pakai tongkat. Maaf ya, saya enggak tahu. Baik ya, maafin ibu ya, nak.